Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, apa kabar? Ya, kali ini kita mau menyusuri Gunung Celolang. Ya, Celolang. Katanya ada sumur yang tidak pernah kering airnya. Iya. Makanya kita mau ke sana supaya kita bisa lihat bersama-sama dan kita juga pertama mau ke sana. Oke, okay, guys. Iya, kita mau ke sana gunung guys bersama dengan Cuda. Kali ini okay, guys, kita akan berangkat ke gunung di sana itu. Wah, lumayan jauh itu. Yang mana? Yang mana? Yang itu yang ada anunya itu. Ada pohon-pohon kering. Ya, ada pohon-pohon kering itu. Wah, lumayan itu. Iya, ayo. Kali ini cuma berdua saja karena tidak ada Om Mik. Lumayan guys, panas. Setelah ke sana, sudah mau kemana? Ya, mungkin kita akan mengunjungi mata air Matampa atau apa itu? Iya, ya, mata air Matampa. Iya, Abu namanya. Abu. Perjalanan ini ya. Lumayan. Lumayan nih. Gunung, 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 bulu. Pertama kali kita mau ke sana, Di, sudah. Ya, ini baru pertama kali ini. Iya. Wah, itu sudah ada pemandangannya. Hai, kita bisa lihat pemandangan. Ah, perjalanan yang lumayan. Iya. Ah, ternyata sudah tumbuh jagung ini, jagungnya ipul ini. Mulai tumbuh jagung di sini. Iya. Kita tidak bisa madarat, guys. Lain jurusan. Katanya ada di tas gun. Sudah lumayan dekat ini. Iya. Ini capek. Capek ini. Tapi itu tidak menghalangi untuk niat kami untuk mengetahui iya seperti apa keadaannya di sana. Wow, kalau betul nuna Pak Imat koi jalan ini sama-sama terbaik itu. Iya. Wow. Aduh. Wow, ini ada kirsen. Makan dulu ini. Ada kirsen katanya guys. Wah ini kirsen ini miliknya Pak Imam ini. Iya. Tidak tahu ini, mungkin ini. Dia tidak hadir. Banyak sekali ini. Ini kita singgah sambil istirahat ini. Iya. Singgah dulu guys, makan kirsen. Tempat yang bagus ini untuk nongkrong-nongkrong. Iya, bagus di sini guys. Mana lanjut? Oke, lanjut. Sebentar lagi kita singgah. Lanjut mau beti? Boleh. Ya, lanjut makan. Singgah dulu makan kirsen guys. Buah. Itu. Ayam ini. Enak ini. Makanan kita waktu kecil. Iya. Yeah. Sore-sore pulang sekolah. Yucis. Aduh. Ini. Lanjut. Oke. Ini guys, kirsen. Oke, lanjut. Di mana jalan ini? Yang ini? Yang itu terus. Saling tidak ada di. Oh, ini punya ada saling ini? Iya, iya. Saling punya. Lewat
Yasin. Belok kanan, ya. Oke guys, iya kebetulan itu di atas. Oke guys, kita sudah berada di apa namanya sisi gunung ini, tuh di bawah gunung ini. Iya. Tinggal naik untuk mendaki lagi untuk melihat keadaan di sana. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Hati-hati, cedek. Ternyata yang punya darat kemarin ini ada di rumah tadi malam. Lewat mana lagi ini? Lewat sini kah, Bang? Enggak, jalanan ini. Iya. Mana di? Ya itu. Kita di bagian sini. Iya. Capek guys. Sakit. Oh, betul-betul petani itu kuat guys. Kita ini memang anak petani cuma. Baru seperti ini. Aduh. Baru setengah mendaki ini guys. Cari dulu di mana letak sumur ini guys. Oh ini. Baru begini. Aku udah capek. Woi. Oh kiri. Oh iya. Itu guys. Mendalangnya luar biasa. Iya. Curi kadien deh. Di nanu kuro. Apa sih? Ya, yang jelasnya terobati lah. Ini dia guys, kita kembali lihat. Upo tuki kerja dah. Ini guys, ini namanya Gunung Celolang. Di sini guys kita bisa lihat, atau mau ke sana dulu ya? Boleh lihat situasi, apakah dilihat bajoy di situ. Lihat pemandangan. Iya lagi mendesek copok rodo guys, foto bisa dilihat. Wih, bulu wih. Oh, gitu salah wih. Harus salah wih. Penyesan nih, bro. Yang di sana guys, itu namanya Renyai. Di situ ada sungai yang menghubungkan antara Pasempe sama Palakka. Woi. Alhamdulillah. Subhanallah. Ego lo pergi pagi makin kui. Bagaimana sudah? Terasa terobati ya? Terasa terobati ini, rasa penasaran ini. Iya. Setelah kita melihat pemandangan juga ini. Wah, pemandangannya ini luar biasa bagus sih. Iya. Ini dia, guys. Wih, ternyata gua ya, Rok. Bagaimana?
atas puncak. Sungguh luar biasa. Bagaimana sudah? Oh, cantiknya. Indahnya pemandangan di sini, guys. Ini dia. Ini dia, sudah. Tur pusat. Iya. Ayo guys. Siapa tahu enak dilihat pemandang, jangan lupa like, share dan subscribe guys di channel saya bersama dengan Shoda, itu Andi Amri Amsir, dan Andi Amsir Vlog, dan semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Oke guys, dadah. Sampai di sini dulu. Iya. Kegiatan kita pada hari ini. Iya. Kita sudah mengunjungi. Kita sudah mengunjungi tempat ini. Iya. Rasa penasaran kita sudah terobati. Iya, terobatilah. Meskipun sebenarnya. Iya. Di puncak ini sebenarnya banyak sekali pemandangan yang kita lihat di sana. Iya, ini dia. Iya. Dan di sini. Air terjun yang sering dikunjungi orang itu berada di sekitar di bawah sini. Di sini. Ada situ di bawah situ. Tunggu. Air terjun di mana? Di sini, di bagian sini itu air terjun Macading atau bisa dikatakan juga Tamper Mompo. Iya. Itu juga sempat viral. Iya. Sempat viral pada hari itu, dan karena di 2000 berapa itu sempat ada kejadian memakan korban, ada kejadian banjir, jadi tempat ini sudah jarang dikunjungi kembali atau ditutup. Namun masih ada satu dua orang yang sering mengunjungi, meskipun tidak seramai seperti dulu. Iya. Oke. Sampai di sini. Iya. Jadi kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya atau di kegiatan selanjutnya. Oke. We'll be right back.
Oh,